Gubernur Jawa Timur terpilih Kofifa Indar Parawansa berziarah ke makam sang suami Indar Parawansa serta kedua orang tuanya di tempat pemakaman Islam Jemur Wonosari, Surabaya, Selasa petang. Kofifa datang bersama dua orang putranya ditemani para kerabat. Menurut Kofifa, ada beberapa pesan dari sang suami yang dikenangnya. Saat dua kali gagal dalam pertarungan Pilgub Jatim pada 2008 dan 2013, sang suami tetap optimis Kofifa akan menjadi gubernur dan bahkan memesankan baju pelantikan kepada temannya di Makassar. Pada saat saya mengikuti Pilgub dua kali dan waktu itu MK menyatakan bahwa permohonan kita ditolak, maka suami saya pesan kepada beberapa temannya supaya menjahitkan baju untuk pelantikan istrinya. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.